majalah kesayangan gue mana? Majalah apaan sih? Udah gue umpetin masih aja dapet deh, ah. Apaan sih? Gak tahu. Pura-pura gak tahu. Di mana ya? Pasti di sekitar sini nih. Apaan sih nih? Gak ngerti. Ah, ini lagi majalahnya juga gue gak ngerti. Oh, masih aja cubrut. Bukan. Nah ini dia. Wan, kenapa ada di kasur? Wan, itu punya gua, sayangan. Wan. Aduh. Iya. Ampun. Iya. Ampun, ambil. Ampun ya? Iya, ampun. Gua ambil ya. Iya, ambil. Tok. Cek begini. Itu kesayangan gua, Wan. Sebelum lu buka, lu harus tahu dulu kejadian semalam. Gua tuh Irwan! Ini kenapa ada beginian? Lengket! Enggak. Itu tuh semalam gue pas taro terus ketumpahan susu gitu. Ketumpahan susu? Nih, lu cium. Gitu baunya susu. Ini susu kocok, Wan. Gue tahu baunya. Yaudah. Lu trak-trak mulu. Ya ampun, ya. Kenapa yang ini sih, Wan? Ah. Udah mau tahun baru nih ya, kita pakai momen ini buat lu move on. Gue cariin cewek. Move on! Cewek, kayak udah mau aja sama gue. Because we've been texting for like 6 months, dan kita belum pernah ketemu. Jadi, kapan kita bisa ketemu? I'm so happy! Mas! Yang bener dong kalau bawa home theater saya tuh, masih baru tuh! Oh gitu ya, Pak? Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Yuk. Ya, jadi gimana tadi? Back to the topics. Gimana? Tahun baru. Aku log ya. New Year's Eve. My place. At sex. No, I mean at 6 o'clock, yeah? Okay? See you there! Breast! Da-da! Woo! Gak dikunci, bego! Tunggu. Oke. Sorry ya, Wan. Ini demi kebaikan lo dan juga kesenangan gue. Gue cariin lo cewek. Begini fotonya culun banget. Ya, kayak gini mah kasihan cewek yang ketemuan. Kecewanya dua kali. Fotonya gembel. Orang aslinya jelek. Ganti. Oke, ini siap, sekarang cari ceweknya. Enggak. Big no. Ini nih. Pas. Enggak peduli mukanya kayak gimana, yang penting bodinya. Slow aja, santai aja, relax aja.
bawalah jiwamu, move on aja. Halo, Bu. Pesan ojek ya? Oh, gini, Bu. Saya lagi di tengah-tengah kegiatan nih. Boleh minta tolong di-cancel saja? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Nih, kopi, Wan. Kali jane basuat, Wan, ojek. Mau istirahat dulu, Bi. Kayak orang kaya kamu, pakai-pakai istirahat. Hati-hati. Nanti karma kamu. Ya mungkin ini karma yang harus saya jalani. Oh belum tentu, Wan. Dunia ini fleksibel. Jangan-jangan profesor itu kalau nganggur bisa jadi tukang ojek. Lagi sih. Liko, Mam. Eh, Li. Orang tua aku jatuh. Wan, gue mau tolong nih. Ini. Kan nanti malam kan tahun baru. Hmm. Nah kebetulan nanti malam gue mau bawa Fanya. Ngerti kan? Kamar dempetan tuh. Gak mungkin tuh gue eksekusi di situ lunya ada. Gue gak butuh pakai lagi dia. Bentar. Berarti kita bakal tahun baruan bertiga. Enggak. Cukup majalah yang rebutan ya. Perempuan gue gak mau, Wan. Ya, gue juga gak bakalan gangguin lu kali. Gue bakal di kamar aja kok. Iya, tapi kan kuping lu nyala, Wan. Kalau gue awu-awu segala macem, lu pasti denger. Gak mau. Coba liat. A jackpot! Ngejar, bro. Terserah gue dong mau ngejar apa enggak. Gue lu. Kuman di seberang lautan, lu liatin mulu. Lu perhatiin mulu. Yang kemon ada di handphone. Malah lu cuekin. Jessica gak pernah jadi kuman. Ya, tolong. Kalau dia bukan kuman, kenapa dia bikin lu sakit? Ayo. Hah? Atau mungkin karena dia kuman, dia ngasih lu hukuman. Nah itu hukuman. Itu yang disebut karma. Ya kan? Kamar, Wan. Karma? Iya, nggak pernah muda aja nih, tua. Kamar. Bahaya nanti kalau ngomong-ngomong kamar. Kamar. Edan. Lu Edan. Mau ke mobil? Sedan. Bentar. Gila, keren banget lu. Gua cium-cium. Apaan sih? Eh, kenapa emang kalau nyium lu? Kamu teman gue. Enggak gitu juga kali. Copot. Dandanan lu tuh udah cool banget. Gak butuh jaket. Thank you, Dani. You're welcome. Bro, hak dulu dong. Iya. Pokoknya gue seneng akhirnya lu bisa milih apa yang lu mau dan gue mau dan akhirnya bisa ada perubahan dalam hidup lu. Ya, yeah. Seneng gue, lega. Gak usah GR. Masih bokal doang. Jajan sama bubble gum. Kan anak kecil suka bubble gum. Permakaran gitu. Udah, sama. Seneng gue. Waktu. Kamu Jonathan. Dan kamu Nadia. Selamat sore, Pak. Sore. Ini menunya. Ya, makasih. Buset. Si goreng kampung aja 80 ribu.
Enggak, kok gak sama, beda sama yang difoto. Terus terang ya, ketika aku melihat kamu, denyut jantungku nyaris berhenti. Suka adrenalin ya orangnya? Oh, tentu, baby. Aku tahu gimana caranya naikin adrenalin kamu. Bagaimana, baby? Itu di belakang kamu ada istri kamu. Ampun, ampun. Aku cuma jalan-jalan ke sini. Nggak sengaja, salah duduk. Irwan. Kamu Irwan kan? Oke. Nadia. Irwan. Kamu punya waktu 5 menit. Please impress me. Apa ya? Siapa penemu engsel pintu? Apa pekerjaan kamu? Mungkin menurut kamu itu nggak penting, tapi engsel pintu itu penemuannya dari... Apa pekerjaan kamu? Ojek online. Ojek? Are you kidding me? Tapi saya juga arsitek. Arsitek? Iya. Yeah. Ojek online dan arsitek. Sebuah kombinasi yang ajaib. Well... Show me. Kalau di arsitektur, kami sadar kami tidak bisa hidup di ruang kosong. Dari itu, kami selalu merenungi kekosongan ini supaya kami bisa menciptakan ruang-ruang yang hangat supaya kita bisa hidup. Umur kamu berapa? Kamu ini gak sopan banget ya nanya umur ke perempuan. Enggak, bukan gitu. Maksud saya tuh kamu kan cantik ya. Hmm. Kenapa gak pasang muka di profile picture? Emangnya kalau gak pakai muka emang kenapa? Lagian nanya-nanya umur segala. Kalau saya di bawah 17 tahun juga udah pasti gak bisa. Iya, maksud saya tuh emang pacaran sama anak di bawah umur tuh gak bisa. Apalagi kalau sampai kita, you know. Jadi kamu kesini tuh cuma buat having sex with strangers gitu, gitu maksudnya? Bukan gitu maksudnya, saya salah bunyi barusan. Enggak. Mbak, tolong. Iya lagi. Iya, jadi berapa? Nih, bilangnya. Hah? It's not mine. No, I think you can leave right now. Oke. Sorry kalau... mengecewakan. Have a nice day. Ibu lokasi di mana? Iya, dekat pom bensin berarti ya, Bu ya. Oke, Ibu. 5 menit ya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Iya. Saya buru-buru ini. Oke. Iya, Ibu. Nih. Kita tolong dong. Nih, monggo. Spionnya kali kedua tuh. Emang aduh. Bisa jadi ya. Tolonglah beli. Aduh, ini aku barusan terima orderan. Aku pasti kalau nggak diambil. Aku buru-buru. Makasih. Ya, Bro. Yo. Bro. Hah? Kok anterin dong? Anterin kemana? Kemana aja, ntar aja dijelasinnya. Ya udah, pakai lo. Mesti pakai. Harus. Aku belum dapat nomor kamu. Hah? Ngapain naik ojek? Yes, Maika. Pakai mobil saja. Yes, Maika. Ayo dong, Nat. Nat. Nadia. Thank you.
aku tuhnya kok helmnya. Pasti nggak pernah dicuci. Dicuci kok, setahun yang lalu. Mau masuk? Enggak, saya nggak lapar. Lagi pula bajunya nggak pas buat ke warung. Saya pulang aja naik taksi. Oke. Tunggu, ini belum bayar. Apa sih? Oh enggak usah. Kamu nih siang-siang gak narik kamu nih. Banyak ini supir ojek libur karena tahun baru. Iya, berarti aku salah satu yang libur juga. Ngelaper? Makanan di sini gak bikin orang mati kok. Dia masih hidup. Saya enggak lapar. Nih, karena kamu lapar, enggak bisa dibohongin. Perut sama suara itu enggak bisa. Lebih baik kamu makan. Tapi saya enggak pesan ini. Tapi secara lirikan kamu ke piringnya dia nih, kamu lapar. Enggak usah malu-malu. Ayam suwirnya enak. Abon ikan ya, jauh lebih enak lagi. Enak kan? Udah lama gak makan makanan rumahan kayak gini. Enak banget. Nih tiang tebak ini, pasti kamu minta nambah ini. Dan ketahuan ketagihan kamu. Ngapain lihat-lihat? Bilang aja mau liatin bibir saya. Ya karena ada nasinya. Ngapain masih ngeliatin? Bisa berhenti nggak liatin muka saya? Kamu juga bisa berhenti nggak? Berhenti apa? Berhenti cantik. Cie. Ya, silakan makan. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Pulang kok. Ya terserah saya dong. Saya kan nggak kerja buat kamu. Ya tapi saya merasa terganggu kamu di sini ngikutin saya. Terus saya bisa panggil polisi. Anda memasuki properti orang tanpa izin. Ya udah. Ini udah di jalan umum. Gue udah nyampe, lagi abis lo nya nggak ada kabar. Gue pikir lo masih jalan sama salah satu dari cowok lo yang suram itu. Mana gue tahu kalau nggak jadi. Ya kan gue bilang gue mungkin datang. Masih mungkin kan, bukan pasti. Lagian tadi tuh gue buru-buru, lo bisa kesini sendiri kan? Ada Alex nggak di situ? Nggak ada, udah buruan ke sini. Harus pergi ya. Siapa yang bilang saya mau naik motor lagi sama kamu? Ya bisa apa lagi yang mau nganter? Ada ya? Gak ada kan? Sama-sama. Hati-hati di jalan. Kok jadi posesif? Mas! Mas! Stop! Mau kemana, Mas?
Saya nyari teman saya, Pak, Jessica. Sabar. Baik, kalian kemana aja? Iya, sorry. Tadi di mana-mana macet kan? Mobil gue aja hampir gue tinggal di pinggir jalan. Idih, gaya lu ditinggal. Oh ya, by the way, gue ngambil minuman dulu ya. Oke? Okay? Thank you. Oh iya, siapa aja sih yang udah datang? Banyak. Ada Teddy, ada Luis, Lisa, Nadia, Tiara. Nadia? Emangnya dia udah bisa keluar lagi? Ya iyalah, masa Nadia mau di rumah terus umur hidup nangisin Alex? Alex is success. Kamu dulu ngejar-ngejar Alex. Dan sekarang giliran Alex udah didapetin Nadia, kamu bilang dia asshole. Iya sih. Tapi gak apa-apa deh, sekarang kan udah ada Tommy. Lumayan. Nah, saya temenin Nadia loh, Pak. Nadia siapa? Di sini banyak Nadia, Mas. Nadia, Pak. Ya, sabar. Jangan gitu. Bentar, saya cek dulu. Yeah, you need to shower, add some makeup. What the hell? Gak ada yang bisa ngerayain kamu kalau kamu kayak gini. Emang kayak, please help. Okay, tenang aja. Ada salah satu teman aku, some fashion people from Jakarta, and they're staying here. They can help you. Okay, just chill. Sabar ya. Kok gak ada namanya itu? Okay, silakan. Nah, dia. Ganteng dia. So, see this coming sih bareng si Alex. Siapa juga sih yang gak mau dihujanin hadiah tiap hari sama si Alex? She can climb. Socially speaking, right? Hi, you look gorgeous. Hi. Hi, Nat. Apa kabar? Very nice, Ani. Oh, I'm good. Okay. Ini siapa? Kamu nggak jelasin Dimas. Kalau kita pernah punya ada. Jangan berhayal. Udah Dimas. Gak usah ikut-ikut. No. Gue cowoknya. Dimas, no. Dimas, cool it. Dimas, stop, please. Kita di sini mau having fun atau mau berantem sih? Ini yang mulai duluan ngaku-ngaku mantan cewek gue lagi. Gue cowoknya. Well, maybe he's somebody's ex, but now he's my present. Ini yang bikin masalah di sini. Yan. Kita bawa keluarnya. Bikin ribut aja kamu di sini. Enggak, santai. Keluar! Emang kita mau pergi kok? It's no fun in here. Walking down the seaside, got a sunspark on the water. Kamu gak perlu loh nemenin saya kayak gini. It's okay. Lagian juga dari tadi kamu nemenin saya. Atau jangan-jangan kamu ditungguin orang tua kamu ya? Enggak. Saya ngontrak berdua sama teman saya. Dan kontrakannya lagi dipakai buat dia berduaan sama gebetan barunya. Terus ya udah. Terus kamu nurut? Iya. Jangan-jangan teman kamu yang ini itu yang maksa kamu ikut aplikasi minder. Iya. Yeah. Terus dia juga yang masukin kondom di kantong kamu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya berarti benar kamu tinggal sama orang tua, tapi ya lucu juga orang tua kamu. Aku jadi pengen kenalan. Ternyata kamu orangnya baik ya.
Kamu juga baik. Aku baik dari mana? Yang kamu lakuin itu resikonya tinggi di kalangan teman-teman sosialite kamu. Mau nanya dong? Apa? Kamu tahu dari mana soal Jessica? Ya, aku kan perempuan. Aku bisa tahu lah perasaan perempuan lain cuma dari pandangan matanya aja. Terus yang kamu lihat di pandangan mata Jessica apa? Eyelash extension. Serius dong? Ya, emang dia pakai kok. Lagian kamu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Lagi jalan sama saya atau masih sama Jessica? Tunggu. Jadi kita masih jalan bareng nih? Ya, at least kamu harus tanggung jawab. Saya udah kehilangan semua teman-teman saya gara-gara belain kamu. Mau nanya lagi boleh? Kenapa sih kamu pakai aplikasi kencan? Oke, emang kenapa? Kamu tuh cantik. Aku tuh yakin pasti teman-teman laki-laki kamu tuh banyak banget. Buat apa? Oke, first, all men are bullshit. Second, I don't use it a lot. Notifikasinya aja aku matiin. Ya, aku cuma pakai buat balas dendam. Oh, berarti kamu pakai aku buat balas dendam? Oh no, don't worry. Kamu justru di luar rencana aku. Jadi nggak usah khawatir. Ya, tapi buat apa repot-repot? Kenapa? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu sebenarnya aku cari apa. Ya, aku juga nggak tahu aku nyari apa. Om, dompetnya ampura loh, Om. Cuma 15.000, Om. Ayo aja beli, Om. Nat, boleh minjem uang kamu nggak? Kamu nggak usah minjem apa-apa dari saya. Dek, kembaliannya ambil aja. Oh, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ya. Ngomong-ngomong beli trompet tapi belum milih mau tiup di mana. Kontrakan? Kan ada teman kamu, gimana sih? Kan kamarnya ada dua. Oh, jadi sekarang kamu bawa saya ke kamar kamu? Kamu tuh mau sampai kapan sih ngeliat semua laki-laki tuh buaya aja? Oh, oke. Okay. Saya dipegang, oke. Okay, aku percaya sekarang. Nat, motor aku di situ. Mau nemenin balik? Atau... Ini udah jalan jauh banget loh. Masa lupa motornya di mana nih? Kamu gimana sih? Ya iya, maaf. Tapi... Ayo, bilang aja mau ketemu Jessica lagi. Beneran kamu nggak tahu apa-apa? Nggak tahu. Yuk, lihat yuk. Wan. Yes. Thank you. Kayak cewek lain. Iya. Tapi bawa temen-temennya. Banyak lagi. Oh, jadi ini semua temen-temen apanya? Lu gak usah marah-marah gitu dong. Iya, 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 iya. Sini. Cerita. Coba. Gimana? Gue dibilang satu-satunya lah segala macam, terus dia bilang mau kesini mau berdua aja, do some crazy stuff and all, and lihat sekarang gue udah cuma di sini. Jadi berhubung ini udah rame, gak apa-apa dong gue bawa pasangan gue. Jangan bikin gue makin sedih dong. Gue di sini posisinya masih nyata. Walaupun nyakitin gua, dia ada di sini nih. Lu lebih parah.
lu bikin imaginary girlfriend, lu bikin suatu hal yang gak nyata. Irwan, lu halu. Gak ada satupun orang di sini yang aku kenal. Seriously? Yep. Terus ini partinya siapa? Long story. Kayak gini nih, halu nih dia nih. Jamur pasti nih. Jamur. Dani dan jamur. Nadia, Nadia, Dani. Oh, sorry sorry, mata agak berat nih abis minum banyak. Minum banyak, ya. Yeah. Minum. Nadia. What? Nadia. Ah, ah. Yes, Dani. Dani. Ya, udah dengar. Iya. Hey. Santai. Santai. Beda sama di profile picture-nya ya, kayak di gambar di profile picture-nya lebih cantik tuh. Tapi kan di aplikasi emang fotonya enggak ada mukanya. Oh iya, iya, iya. Nat, kita jadi jalan. Lah emang kita mau kemana? Ya katanya kamu nggak mau di sini, terlalu mikir negatif duluan. Tapi aku suka partinya, seru kok di sini aja. Bunda, di sini aja. Ya udah aku di situ dulu ya. Ya. Oke. Ya. Lu tuh ya. Apa? Baru gua bawa, udah lu mulai nyepik-nyepik. Ya, iya, orang seger banget terus kayak fun gitu loh. Ceweknya lu kenapa sih lu? Ya, gua kasih tau sama lu ya. Jarang-jarang ada cewek posting foto di sosial media, gak kelihatan mukanya. Bener? Iya. Nah sekarang, menurut gua nih, lu harus bisa eksekusi dia malam ini. Kalau gua gak mau? Kalau lu nggak mau, kalau lu nggak bisa, atau mungkin nggak berhasil, mentok tiang nih pas lu eksekusi, das. Gua siap nerima bola muntahnya. Lu udah sakit lu. Lu pikir dia majalah apa gimana sih? Eh, kalau dia majalah berarti dia udah lengket juga dong, bro. Eh, sorry. Berantakan. Desainnya ini spesial ya buat kamu. Yang mana? Ini loh yang ada orangnya ini. Oh itu. Itu rumah impian. Tadinya aku mau gambar Jessica juga di situ, tapi keburu putus. Oke, okay, I see. Jadi desain kamu kayak gini. Rumahnya minimalis, garasinya besar, tapi halamannya kecil. Iya. Padahal perempuan lebih suka loh kalau halamannya lebih luas. Oh gitu ya? Lebih homey. Oh. Terus kenapa berhenti jadi arsitek? Jadi waktu aku masih ngantor itu, aku masih dalam masa-masa probation. Jessica ninggalin aku di masa itu. Alhasil kerjaan aku berantakan dan aku gak lulus. Sempat kepikiran sih untuk pulang ke Jakarta. Tapi malu sama nyokap. Ya udah aku lebih milih untuk tinggal di sini. Dan you have to do what you have to do. So, satu-satunya pilihan ya ojek online. Menyedihkan ya? Ya enggak kok.
It could happen to anyone. Aku lebih parah, pengangguran. Mau aja diajak Alex ke sini. Ya, ternyata kayak gini. Tapi kan kamu tinggal ganti lingkungan. Yang tadi kamu lihat itu bukan teman-teman aku. Itu teman-temannya Alex semua. Oh. Alex itu siapa sih? Gak usah dibahas, gak penting. Oke, sorry. Alex itu mantan aku. Tapi ternyata udah punya istri. Terus pacarnya banyak. So, I'm just one of his collection. Katanya gak usah dibahas. Ya terus teman-temannya itu semua tahu situasinya kayak gitu. Tapi gak ada yang ngasih tahu aku. Jadi selama 2 tahun aku terjebak di status sebagai simpanan. Tapi, sorry ya. Nih, sekedar masukan aja. Orang seperti kamu tuh seharusnya gampang loh dapetin apapun yang kamu mau dalam dunia ini. Oh ya? Mulai dari kerjaan, teman, apalagi pacar. Gak semudah itu kali, Wan. Kamu aja kayak gitu. Arsitek, tapi milih jadi supir ojek. Aku emang harus keluar dari titik hitam ini sih. Ya sama, aku juga. Apa yang bisa bikin kamu bahagia sekarang? Mungkin ketemu mamaku di Jakarta. Udah lama aku gak ketemu dia, dan actually mamaku belum tahu kalau aku udah putus. Ketemu mama. Tiket sekarang. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jakarta. Oke. Okay. Book. Jakarta 9:30. Ini desain-desain kamu semua? Iya. Itu aku bikin untuk apply ke Kuroba Architecture. Tapi sampai sekarang aku belum berani ngirim. Loh kenapa? Ini bagus banget loh. Udah ribet mikirin prosesnya aja sih. Harus ngurus visa, surat izin kerja, adaptasi sama lingkungan, belajar bahasa, terus udah gitu. Waktu itu sih masih takut untuk ngajak Jessica ikut. Karena takut dia gak mau. Ya sekarang Jessica pasti gak ikut. Terus kalau kamu mau sesuatu, kamu mesti usahalah. Kamu aja yang males. Kalau kamu pergi ke Jepang, otomatis kamu akan fokus ke karir kamu. Kamu akan lupa sama Jessica. Dan kamu akan jatuh cinta lagi sama dunia arsitektur. Mungkin. Ya terus kenapa enggak? Ya, tapi aku udah nyaman kok di sini. Nyaman apanya? Nyaman jadi supir ojek. Terus tiap kali teman kamu bawa pacar, kamu jadi nggak bisa pulang. Mas tiap kali lah. Ini pertama kali malah. Ya yang aku tahu ya pertama kali. Tapi kan mana tahu. Kamu ngapain sih? Browsing aja. Oh. Nat. Kamu masih cinta Alex gak? Aku pikir aku cinta. Tapi ternyata lebih ke
marah. Aku cuma mau ngambil semua barang-barang aku yang masih ada di apartemen dia. Terus mulai lagi dari awal. I just want to start all over again. Terus, kenapa enggak? Kamu megang kuncinya kan? Ya ada, tapi kan nanti ketemu dia lagi, terus ingat lagi. Terus makin gak selesai-selesai ceritanya. Yuk. Alex beneran beliin apartemen ini buat kamu. Ini sih mewah banget loh. Iya, tapi gak sebanding sama sakit hatinya. Iya. Kamu tunggu di sini. Oke. Okay. It's all about money. Yeah. Happiness. Great party tonight. What a surprise. Kok gak bilang mau datang? Kalau bilang kan bisa aku siapin anything. Kalau gue tahu lo datang ke sini, juga gue gak bakal kesini. Masuk kamar. Gak sekalian masuk aja. Nih, mas-mas ojek bisa keluar sebentar. Bisa, om-om. No. He's with me. I see. Ya. Yeah. Mas. Yeah. Maaf ya. Tapi ini kan urusan pribadi. Teman pun ada batasannya dong. Ya tapi udah gak ada apa-apa di antara kita. Ya supaya tuntas wajar dong kita bicara empat mata, sayang. Saya hargai privasi kalian berdua. Saya keluar. Oke. Okay. Pinter dia. Sayang, sayang. Ada hal lain yang bisa aku lakuin untuk kamu? Gue udah gak mau apa-apa lagi dari lo, Lex. Gak usah panggil-panggil gue, sayang. 2 tahun lo bohongin gue, ternyata lo udah punya istri. It's all bullshit! Nadia, aku gak pernah menodongkan pistol dan memaksa kamu untuk bersama-sama dengan aku, kan? It was your choice, too. Yes, it was my choice. Tapi karena lo bohongin gue. Tenang, Do. Kamu gak bisa seenaknya teriak-teriak di rumah aku. Emangnya kamu bisa bawa tas-tas segede gitu pakai ojek? It's none of your business. Well, you can use my Porsche if you want. Juan? From a Porsche to ojek. Memangnya dia membuat kamu bahagia? I
At least dia bukan pembohong kayak lo. Dia nggak pernah bikin gue nangis. It's not like you. Oke. Okay. Memang dunia udah kebalik. Well, let's have fun! Jangan. Terakhir kali aku nyetir itu di time zone. You gotta have some gut, Wan. Sabar dong. Sini, maaf ya. Makasih ya. Buat apa? Itu tadi kamu bilang aku gak pernah bohongin kamu. Loh, jangan GR deh. Emang kamu gak pernah bohongin aku kan? Oh iya. Orang sebalik juga gak pernah bohongin kamu. Wan, boleh tanya gak? Apa? Kenapa kamu putus sama Jessica? Loh, kenapa? Ya karena sampai saat ini aku belum menemukan alasan kenapa Jessica bisa mutusin cowok kayak kamu. Gimana ya? Dulu Jess tuh pernah ngomong kalau gue tuh orangnya terlalu cuek, terlalu dingin. Kita nggak pernah berantem, kita nggak pernah mesra. Tapi in my defense, mesra itu seharusnya milik pribadi, nggak harus diumbar-umbarin ke umum. Mungkin gue terlalu ngebosanin kali ya. Mungkin. Berarti Jessica yang bodoh. Karena dia gak ngeliat apa yang aku lihat. Ya kalau Jessica bodoh, Alex berarti bego. Kamu itu sebenarnya orangnya baik, lembut, pikirin perasaan orang lain. Aku bisa nilai itu dari gimana kamu nge-treat di Komang. Dan sama tukang trompet tadi. Oh, Komang. Nih. Kamu? Ya. Tadi di Ulu Cliff. Oh, ya aku spontan aja, jadi aku nggak nganggep itu gimana-gimana. Nat, itu dari Alex tuh. Angkat dong. Saya bisa matiin handphonenya. Ya tapi sampai kapan? Katanya mau move on. Ya kalau mau move on, semua urusan yang belum selesai harus diselesain. Emangnya kamu udah bisa move on dari Jessica? Nyuruh-nyuruh aku move on, ngomong aja bisanya. Tapi gak bisa jawab kan?
You know what, fair enough. Nih. Ini kan yang kamu mau lihat. Tuh. Tuh. Halo? Kamu di mana? Udah 2 jam kamu bawa mobil aku. Oh yes. Mobilnya besok gue balikin kok. Dengan keadaan utuh. Di tempat yang seharusnya. Lucu, sorry, kamu mainin dulu. Ya Dan. Wan, udah belum? Apaan sih? Pura-pura nggak ngerti. Belum belum. Kok belum sih? Jangan-jangan bubble gum yang gua kasih lu punya yang okay, lu pakai? Oke, dah. Apa itu maksudnya? Maksudnya apa? Udah atau belum? Oh. Enggak. Masa aku bilang udah? Kayak itu paling penting ya buat semua cowok. Udah atau enggak, belum, kayak pencapaian enggak, terbesar enggak, gitu. Terus kalau misalnya udah, maksudnya mesti dikasih tahu ke semua teman-temannya kayak gitu. Enggak gitu. Emang semua cowok tuh sama aja. Nat. Nadia. Nat. Nat. Diam. Kau usah masuk. Ya, dengerin dulu loh. Nat.
Sukses, Mbak Beli. Geser. Enggak apa-apa kok mobilnya, Pak. Saya cuma lagi berhenti. Nat, geser. Ada rasa yang begitu sempurna di hatiku sejak di hari itu. Adalah kamu yang hadir dan tersenyum di anganku. Kalau bisa muter waktu, ingin rasanya mulai hidup dengan lebih tenang. Kalau aku bisa muter balik waktu, aku tahu bakal jawab apa ketika ditanya udah atau belum. Putusin teleponnya. Tapi aku bersyukur berkat pertanyaan udah atau belum itu dan reaksi dari kamu, aku akan selalu ingat kejadian ini. Apaan sih? Enggak, itu tadi hampir. Jadi aku... Are you serious? Ya kan tadi aku juga udah bilang, terakhir kali aku nyetir kan di Times. Gimana sih? Terus sekarang kita mau kemana? Aku mau nemenin kamu nuntasin semuanya, boleh? Kita berjanji malam ini cinta adalah rasa dan sebuah rahasia. Kita hanyalah manusia yang tak sempurna di antara berjuta manusia di dunia. Akankah kita selamanya? Ini rumah siapa? Rumah Alex. Oh. Oke. Okay. Halo. Pak. Cari siapa, Mbak? Mau ketemu Ibu Dia. Oh. Okay. Mari silakan. Bagus. Wah, cantik banget sayang. Cari lagi yang lain ya. Ya. Maaf, Bu. Ada yang nyari? Makasih ya, Pak Norman. Iya. Ya, ada perlu apa ya? Saya mau mengembalikan ini. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mau mengembalikan mobil suami Anda. Alex kenapa? Alex nggak kenapa-napa. Makasih. Satu lagi. Saya rasa Anda terlalu baik untuk jadi istri Alex. Anda pasti bisa keluar dari semua ini. Seperti saya. Apa maksud kamu? Kamu siapanya Alex? Masih ada insting arsitek rupanya. Halo. Pagi setengah sadar ya? Masih ingin menciptakan ruang kosong yang hangat untuk ditempati hidup bersama gitu. Apaan sih? Terus kamu dapat apa setelah ngebongkar semuanya tentang Alex? Dapat semuanya?
dapat kehidupan aku lagi. Aku cuma berharap Dian juga bisa melakukan yang sama. Siapa lagi yang bisa ngatur kebahagiaan kita kecuali kita sendiri? Iya, yeah, ngerti. Terus, abis ini kamu mau kemana? Aku harus ngambil motor ke tempat Alex sebelum dibakar. Kamu? Nat. Nat, pelan-pelan. Dia, kamu belum jawab loh. Kenapa jaketnya? Aku mau pulang. Flight 9.30. Ingat kan aku booking tiket? Oh iya ingat. Semoga kamu nemuin bahagia kamu ya. Kamu juga. Ini terakhir kali kita ketemu? Mungkin. Akhir adalah awalan. Awal yang baru. Seperti awal ini. Awal sebuah tahun. Oh iya. Happy New Year's. Happy New Year's. Nat, be happy. Ada apa, Jess? Nggak apa-apa. Kita ngobrol bentar yuk. Masuk. Sorry, berantakan. Wild party, huh? Hah? Wild one. Oh iya. Itu teman-temannya Dani semalam pada datang. So, Jess. Ada apa? Aku banyak mikir aja setelah ketemu kamu di Cliff House semalam. About that. Sorry ya. Sorry banget. No, it's okay. Aku juga salah. Wan. Kamu ingat kan dulu kita ngobrol kenapa kita putus? Karena kamu diam. Kamu gampang puas. Kamu melankolis. Dan akunya yang impulsif. Tapi aku sadar suatu semalam ngeliat kamu sama Nadia. Kok gitu? Mestinya aku.
aku yang megang tangan kamu, bukan Nadia. Tapi kan kamu yang ngeblok aku dari kehidupan kamu. Aku tuh nyariin kamu susah banget loh. You know why? Karena kamu, Wan. Karena nidinya kamu, ngarepnya kamu. Aku ill feel. Kamu selalu sedih, ya itu melankolis kamu tuh. Kamu kayak gak pernah seneng. Kamu gak lulus probation kamu, sekarang kamu jadi tukang ojek. Semangat hidup kamu kemana, Wan? I mean, I don't know what to do anymore. But I know, deep down, you're a good guy. Really? Yeah. Kamu punya hati yang baik banget. Thanks. That's why I was thinking, yeah, mungkin kita bisa, you know, kita bisa. Chess, aku setuju. Kita tuh emang gak cocok. What? Semua tadi yang kamu kasih tahu ke aku, semua sifat-sifat jelek aku. Aku terima. Selama kita masih pacaran itu, kita gak saling nyakitin. Tapi kita juga gak membiarkan satu sama lain bertumbuh. Dan aku ngerasa kamu tuh berhak. Kamu tuh pantas untuk mendapetin orang yang bisa ngejadiin kamu versi terbaiknya diri kamu. Aku juga. Gak cuman kamu kok yang kehilangan. Paling gak dengan kejadian kayak gini, kita berdua bisa belajar lah. Ya, tambah dewasa lah nih. Sorry. Mau aku anterin pulang? Enggak usah. I'm okay. I'm fine. Kadang-kadang kamu perlu didorong sedikit. Sukses ya. Kasar gitu, kayak kebentak gua gitu, ngomong halus-halus gitu. Ya gua ngomong baik
Kok lu balikin mulu? Ya udah kalau misalnya lu masih nggak mau ngomong halus, gue lepas nih. Ya. Ya udah. Maaf. Gani yang mulia. Gak hilang. Gak hilang. Gak hilang. Apa? Turun dong. Belum di sini. Bensin ya? Direm. Jangan direm. Enggak. Kok makin berat sih? Tunggu lu capek. Aduh. Pusing lagi. Gue belum tidur nih. Lu badannya gede. Lu kuat. Belum sendiri ya? Apa. Ntar gue cek dulu. Gak lu, gak motor lu. Usahin. Pagi-pagi tuh gak ngerti orang basian apa gimana sih lu. Kenapa mau bantuin gue? Ya pusing banget ini. Harus gue tahu tuh dari cerita awal lu tuh, mencari cinta sejati itu bakalan banyak banget halangannya. Cuman masalahnya, kenapa gue ada di situ? Capek! Lu gak mau take part apa di dalam perjuangan cinta gue? Itu kurang take part apa sekarang? Tiap hari ketemu gila, majalah aja gue sharing sama lu. Take part, kamu bego lu, cewek kayak gitu lu tinggalin. Kesel gue tau gak? Tapi gue lebih bego, dan, kenapa gue ada di sini juga? Apa? Dan gue tahu dia di mana. Gue tahu Nadia di mana. Dan gue boleh nyambung ojek nggak? Wah, lu tega lo. Mana ini? Mana? Hei, lu tega lo. Lu pengen gue move on apa enggak? Ya iya. Lu pengen ngeliat gue happy apa enggak? Iya. Mau ngeliat gue happy kan? Iya. Yaudah, berarti lu ngijin gue jalan dong. Go. Serius? Iya. Yeah. Spionnya kendor. Bukan soal spionnya. Bibir gua gimana ini? Lu mau gua hamil? Ya, nih. Thank you, bro. Siap. Awal adalah akhir, akhir adalah awal. Wheelchair, yeah, and everyone was like so shocked. Wan? Kok pergi? Wan? Lanjutin aja interviewnya. Lo dari mana kamu tahu aku lagi interview? Nat. Kamu gak usah jelasin apa-apa, aku udah ngerti kok. Kamu gak salah kok. Aku yang salah. Emang akunya berharap lebih aja. Lanjutin aja interviewnya. Hey. So you're Irwan? Yes, I am. Oh, congratulations, man. She can't stop talking about you. Huh? Nad, see you at the office once the holiday ends. Please talk to Ujjadi from Human Resource. Thank you very much. Wait, Human Resource? Mm-hmm. What's that kind of interview? Interview. Okay. Kind of interview. Yeah. Emangnya kamu pikir semua cewek sama aja? Yeah. Berarti kita impas. Dasar. I think you guys deserve something really special. Wow. So here our best cake in the factory, the king's cake. Wow. Oh, thank you. Ini king's cake dari Francis. Yeah. So I guess you are the king. I'm the king. Thank you so much for sharing your story with me. And the queen. Enjoy and happy new Enjoy. Year. Happy new year. Félicitations. Happy new year. Enjoy new year. So I guess I'm king. It is a special new year. It's too big for. So, mm-hmm. What's next? Menanya terus yang ngalah. Lihat aja nanti pas pacaran. Lu yang banyak ngalah, syukurin. Gimana nih? Hah? Biar nanya bego-bego deh gue deh. Tinggal dah. Nyala, Wan!